السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وذرياته اجمعين اما بعد Kajian biqsirah An-Nabawiyah kita lanjutkan masih berkenaan dengan poin-poin yang bisa diambil dari uh, perang Hunain ya. Perang Hunain. Rabi'an yang dalam kaping papate. Khurudul mar'ah lil jihad ma'arrijal keluarnya wanita untuk jihad berserta laki-laki. Wa khurujuha anak mongko anak pun utai metune al marah seorang wanita keluar ikut dalam peperangan limuda wa tiljarha ganggu ngobati sing luka-luka. Wa sakil utoshi lan ngumbeni wong-wong sing padha ngora. Dibagi minuman, minuman Kasih apa menene pengobatan. Iku sabata. Mangga temen tetep apa zalika menurut khuruja mau. ing dalam beberapa peperangan beberapa kali peperangan tidaknya sekali.

Ja'ala wis dadi akeh ngono sapa Imam Al-Bukhari unwanahu ing judule baban bab babu ghazwin nisa'i babu ghazwin nisa wa qitaluhunna ma'ar bab ikut berperangnya wanita dan maju perangnya wanita dan berperangnya wanita beserta laki-laki lah biasanya kalau al Imam al Bukhari membuat judul pada hadis-hadis itu artinya beliau menyimpulkan dengan judul itu itulah fikihnya al Bukhari seolah di sini ya bisa dipahami al Bukhari membolehkan ikut dalam perang tidak hanya mudawah tidak hanya ngobati atau menyediakan perbekalan makan minum mempersiapkan itu innal ahaditha krono saat menurut hadis. biro hadith alati saqo giring atau seneka ake sebuah al-bukhari ya inga hadith fi hadhal babi yang dalam bab tapi ini dikritisi oleh Said Ramadan ikulaisa orang-orang iku fiha apa ma keterangan ya dulu nuduh ngono apa ma. Alastirakin nisai ing atase ikutnya wanita-wanita ma'arijali serta lanang-lanang fil dalam peperangan langsung. Karena tidak ada katanya alasannya jadi antara tema dengan isinya hadis tidak sama soal begitu. Oh, lanjutkan sampai Ibnu Hajar. walam ara lan aku belum melihat wisae ning terus-terus misalika saya ngelah hadis ail ahadisi tegese pirang-pirang hadis al-warida dikang temokoh fi dalam tema ini ai tasri tegese sing negaske jelas ngono urung ana amma mana ma fatwa atau pendapat zakar wis nebutu ing masal fi hukmi khurujil mar'ah ender hukume metune wong wadon iki iku fa iku annal adwa satune musuh, iku indah nalika wis masuk sebel adu baldatan ing satu negeri mim biladil muslimin wajabah menguacip ala jami'i ahliya'i ngar suka bani pendudu e balda opal khurujuk luar likita lihi kanggu memerangi al-adu bima kelawan pasukan fihimiku eng dalema'an nisa'u tawi pengwadon-wadon termasuk omwetok kalau mereka sudah masuk ke wilayah umat islam inta amal namun kita mengharapkan minhuna saking bisa divaan eng ada pembelaan, mereka bisa membantu membela, wabalaan dan bisa mem berpengaruh negatif pada musuh, ada kekuatan lah yang berdampak negatif pada musuh positif untuk kita tibaan. Wa illa lamun tidak ada positif untuk kita, tidak ada negatif untuk musuh. Bala monggo mengkora ditindaki apa zalikam mengkora khurujul mat ahli al-qidhal. Ngeten, di peke itu kan, kalau sudah musuh Islam masuk ke wilayah negara-negara negara Islam, mereka kok ada tentara kafir wis masuk kota Demak Yura Ming Lanang oh, Itu barang angkat senjata boleh Tiada. Tetapi ada persyaratan Harus jelas-jelas ada manfaat Ada manfaat untuk kita dalam pembelaan Untuk membantu penyerangan juga tapi zaman sekarang wedok-wedok bisa dilatih angkat senjata bisa jadi yuk bisa manfaat lah bisa ini kan dikhawatirkan om oh, wedoknya eh, kanggu pajangan kanggu seneng-seneng senglanangi tak orang-orang pengaruh apa-apa hanya untuk kebebasan perhubungan ngono tak nah kaya kono dilarang Amal konjar anak tay peso besar golok. Alat jika anak kang ono po konjar ikut ma ummi sulaim serta ne ummi sulaim. Iku pakat jika anak ma pakat men ono, ono po konjar ikut lumujar di kanggum meng kanggum hanya untuk membela diri anak siha saya ngawat ummi sulaim. Kamu kau lah thalek ayolah gantikan ummi sulaim. Walah ada yang kata sedasar ini, Nama no, mafati tenang, Namanya kok masuk perang lemes, Gampang ditangkap musuh, Malah ngerepotin ya WDW, Iya dong, Coba kalau mereka nanti terus mudah ditangkap oleh lawan, Jadikan sandera tahanan, Malah bingung, Itu kalau dasarnya yang, Kudu nama no, mafati, Nama mafati tenang, Wa ala hadzalani atas dasar iki wae na ora ana manfaate ajamu. Wiunazzaludi panggonake. Apa ma riwayat Roba Subhanahu wa ta'ala ki ing Masal Bukhari wa ghairu. An Aisyah tasang ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Anae sakmene ibunda Aisyah iku istizanat. Jaluk izin sepo ibunda Aisyah. Rasulullah ing Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fil jihad jihadbu jihadbi jihad utawi jihad kalian iku para wanita walhaju cukup ibadah haji Wal maksudu mongkong tes yang dituju Allah nista' zanat kang izin Bihik lawan Allah di sebuah Aisyah radiyallahu anha Iku inna huwa Angin besini utai al maksud Iku al musyarakatu ikut langsung Perang Ikut langsung perang Bila kita lindung perang Lal tidak hanya sekedar datang Lil mudawah kang ngobati wal khidmalan pelayanan konsumsi misalnya kalau itu sudah beliau sering ikut dibiarkan oleh Rasulullah ikut tidak ada masalah yang masalah itu kalau langsung ikut maju perang nah, itu mungkin pertimbangannya Islam kok kenapa mengwetok orang dianjurkan untuk maju perang mudah ditawan musuh nanti malah merepotkan pasukan keseluruhan Wa malan barang asbahan nyurupani apa mazalika yang menggunalah Al-Hudur ilmu dawah wal khidmah Fahuwa mengkau tayi kalau mendatangi untuk Bagian konsumsi, bagian pengobatan Iku masyru'un memang di syariat boleh itu wanita dilatih untuk pengobatan, konsumsi Untuk pasukan misalnya Itu jelas boleh Ila tawafarot nalikane tercukupi apa suruh syarate masyarak mau ngelang kesepakatan Ya terjaga kehormatannya Tapi ada pernah terjadi wanita tadi yang bagian pengobatan, ngobati mau pasukan yang sakit dan e, membuat mem mem untuk konsumsinya e, diletakkan di posisi di tempat yang tinggi biar tidak diserang oleh musuh tapi ternyata ada musuh yang menyerang dari belakang merayap naik konangan oleh mereka para wanita itu dan pada waktu itu ada kejadian di gelundungi watu kondur berpuluh orang mati sampai hanya di gelundungi watu lewetok-wetok diwetok-wetok ini latihan gelundungi no watu ya hehehe aku turu so, duduk duduk ya, oto ingat nih istri itu, kan bantuan kang, ojo ngono, kotor ngentas pemeran, ojo lupa bantuan kang, kang sari, kang kirman, ojo, ojo sidik sidik jaluk bantuan, jadi sekiranya bisa dikerjakan sendiri, kerjakan sendiri. Ini <suri> nak mengkumpul macam ini dari filosofi filosofi yang telah diselidiki di Jepang katanya. Jadi Jepang itu dulu dia maha pabrik Yamaha itu kan bekerjanya ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Terus bekerja laki-laki, ada -laki, perempuan nak kumpul. Seng wedok ini senangannya, anu, apa, gumantung dengan lanang. Jadi, jaduk tulung kang. Jadi, jaduk Manja, gitu. Padahal dia bisa mengerjakan sendiri. Lah. Akhirnya oleh Pak Beriyah Itu terus dibentuk tersendiri. Dibentuk tersendiri. Jadi. Yang lanang kumpul lanang. Yang wedok kumpul wedok. Akhirnya malah bagus. Yang wedok merantasi gawe. Orang yang ditolong. Siapa yang wedok kapnya? Yang Jadi mau pabrik sing belak wetok kono lanang Ternyata bagus hasilnya. Lah kenapa? Yamaha membutuhkan pegawai wanita, tidak hanya laki-laki. Katanya menurut Yamaha insting keindahan. Jadi menciptakan bentuk-bentuk yang indah ngobain ben srebore apik piye ngono ta. lampu retenge ben apik piye. Kuwi sing punya ide-ide ngono keindahan-keindahan wanita. Laki-laki kalah. Lah padahal dalam jual sepeda motor itu tidak hanya kuate tapi juga keindahane. Mulo dipertahankan wanita tetap banyak yang bekerja di Yama. Ning ora kuna kumpul, nak kumpul senengane. Saya manuk apa? gue jual tulu orang ini kan, cair jor cair jor, sesiempurna cair jor, mandi gitu si pisah dia mau. Bismillahirrahmanirrahim, kembali tadi wanita tadi dalam keadaan darurat seperti itu nyata nih sama tadi, ngomong -ngom seakan naik ke semacam dataran tinggi tadi, dulu dengki udah mati. Dunia -mati. Sing dudu itu kompak. Ayo dunuke watune dhuwur. Jadi ya aja terlampau apa nunggu bantuan lanang Itu ya kadang-kadang cekat-cekat keadaan darurat ya bisa berbuat sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kullin lan bagaimanapun Fa inna khurujal mar'a mangko metune wong wadon marijal laki-laki ilal jihad marin jihad iku disyaratkan bi anta kuna kamarenda ana ngono apa sebab al kondisi sempurna minasatri sange nutup aurate wasiahati lan wijab kehormatan iki wedoke eh, bisa njaga panorama naplek-naplek lanang-wanang sembarang sembarangan iki wa yaqul la metune mar'ah iku hajatin haqiqiyatin marek kebutuhan yang nyata ila dzalika marengono jihad pahamme ma ing takun mengko nalika ana ora ono iku sama ing kono panggonan Opo hajatuna ajad haqiqiyaton ka hakiki au kana ana apa zalika mengkonalah khuruj mau iku wa aridu nimbulake apa zalik ha ing mar'ah lilwuqi mareng tumimbo bil muharramati dalam bahasa Arab ge fa khuruj wa Ke? la ya zuza kenapa No Tetap pakai huru-jura. Jadi kalau mama mane mau belak-belak orang wedok ini, itu tidak nah bisa kan sumeh. Semeh ini berapa? Orang bersengot. Ngomong-ngilok ya, ngilok semuanya wedok-wedok. Ngilo. Aku ingin bersengotan atau ajar lainnya. Tidak bisa sangat ajar. Semeh ajar. tapi ojon dulu weh dulu iku mau plak plek-plak plek karo lanang sing dudu mahrome dudu bucu -du -du nek plak plek-plak plek, -plek. wi ojon dulu sumeh bisa santun misalnya sumeh <tuh> wal well, muhimmu utes yg penting iku anta alama yanto ngerti siro anak ahkam al nyata saat ini hukum-hukum islami ku manu tonton digantung ke bak dua utami sebagian ahkam iku bibak din digantung ke kalau sebagian yang lain artinya ada keterkaitan gitu wala yang bahi intinya kayak keterkaitan kayak tadi loh boleh keluar tapi keterkaitan jaga kehormatan kalau tidak bisa jaga kehormatan tidak boleh keluar boleh keluar kalau memang ikut dan jihad betul kalau dibutuhkan kalau tidak dibutuhkan ya orang usah kan kodong? ada ada kaitan-kaitan semuanya kalau di sana ada gangguan banyak ya tidak usah Bala yang bagi mongkora sayukyo opo takhoyyu rumah milih-milih barang tuhi kang ngarahake bi kelawan ma opalah Allah kesenengan minha sang ahkam li asbabin muayyanatin karena sebab-sebab yang tertentu mal i'rad -e disertani berpaling amma sang yang barangnya ta'allaqu terkait bi kelawan ma ammah tentang sesuatu yang tahlaku terkait dengan apa eh uh, bak duha tadi bihlal ma bila akam teng ber hukum wal wajibatul ukhra kewajiban-kewajiban lho jadi ini otomatis secara mutlak mbutuh main perang boleh menada aja Me boleh dengan catatan dibutuhkan bisa menjaga keur Badan, mulai Bismillahirrahmanirrahim dan itu hanya untuk Tadi Bantuan pengobatan dan konsumsi bagian masa masak Bismillahirrahmanirrahim Inna mislah dari Saat dan sepadan Takhayyur matu haimau. Iku yukta baru diberhitungkan nopoma bilaro ibin ngelantan poragu-ragu. Misdakon ingkang sesuatu sing nocoki waldihan engkang jelas. Likau lilahi ta'ala kang pengindikan Allah ta'ala. Jadi orang-orang yang pokoknya boleh menodok tanpa persyaratan terus berbuat selanang campur. Tidak ada menjaga kehormatan dan sebagainya pokoknya boleh menutup itu seperti orang yang mengambil sebagian dari Al-Quran dan membuang yang sebagian yang lain dalam ayat Allah afatuk minu nabi ba'udil kita biwa takfuru nabi ba'ud fa ma jaza umayyaf alu minkum illa khizyum fil hayati dunya wa ila azab amma ta'malun beriman sapa sira kabeh kitab lawan sebagian kitab kalau yang cocok dengan hawa nafsunya diterima wa takfuruna dan padha mengingkari sapa sira kabeh sebagian yang lain segera cocok mong ki engkari famazaza umayya wa zalika mongko ora ana utawi piwalese wong famazaza ummat mongko ora ana piwalese wong ya faalu kang nindakake sepo mandhalika eng ngono lah wau tuk mino nabi ba'dzul kitab ataquru nabi ba'd wingkum saeng kalian ilahizun kecuali itu keindahan fil di dunia dan kehidupan dunia. Wa yaumal qiyamah di lantan dunia yuran duna pada dibalik lagi sebo man man ya fa'alu mau ila asyadil azab dikembalikan pada azab yang paling berat wa mallahu tan ora ora sebo khusus Allah iku bi ghafilin sing lengah lupa amma sayang segala sesuatu tak malu nak kang harus berbuat bodoh ak berbuat seperti sila kabe ing mal. Wa minal makril kubi lan ikut diantara tipu daya yang jahat elek. Lidhi nilahi ta'ala ma'u ta'i barang yakmi dunadzo ilahi maring mak Sobat ba'duna sebagian menung soli Aghrodin dunia wiyatin Hakiratin Kanggu tujuan-tujuan dunia wiyah yang hina Miltiqotimah saking nidili atau mengambil fatwa kau terlalu kang kadang dipureh dengan pemamin hum saking anas minal fatwa syariah saking fatwa fatwa syari keadaan Syazaba yasdabu Bada ayas dabu Yang dalam sa'use Podoh ngilangi Muna sopo Ba'dunnas minha sang patawa Kulal kuyudi Wa syuruti yang sekabiannya koyet-koyet dan syarat-syarat Jadi fatwa itu syarat-syaratnya Tidak dipakai Wayak Lan podoh Memutus Muna sopo ba'dunnas Anha sang patawa ma eng barang kotia taal laku yang terkadang terkait Opo ma biagan fatwa minat titim mat sangin kesempurnaan hatta takruja kerja Opo apa al fatwa halin nojoki lil matrubi ma'ring sing dipureh di mong sing fatwa mau kau di tunduk di ahwalisada maring keinginan daripada para tokoh-tokoh al muwajihin kang bodoh ngarahake. Sumayak dimun nuli bodoh. Oh, sumayuk aja nuli bodoh menyampaikan dengan bodo sebuah asada as lil fatwa ilahi maring anas ala alatobakin ala tobatin yang atasnya nampan minal ada sangking apa jenenge mudahan aku berkompromi dengan kemungkaran menuju maupun jurang gue wanifakilan kemunafikan ngeten dia memang kadang-kadang ada contoh aja ya contoh nih yang biasa orang yang meninggalkan sholat tidak dengan sengaja sepakat ulama harus mengkodoi Orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja itu ada dua pendapat. Jemur harus mengkodoi, jadi kalau jemur posisinya sengaja atau tidak sengaja, tetap harus dikodoi. Ibnu Hazm dari ahlul zahir, kalau tidak sengaja meninggalkan sholat itu dikodoi, kalau sengaja justru tidak. Karena hadisnya itu itu kan orang yang lupa, lengah, tidur. Berarti tidak sengaja. Yang sengaja enggak perlu dikodoni. Lah, orang melaksir pendapat Ibnu Hazm itu secara terputus, tidak sempurna. Akhirnya, wah enak nganggu Ibnu Hazm baik, gak sah ngodoni. Ternyata, Asya Ibnu Hazm itu fatwanya tidak sampai di situ koma itu Mas ya. Dan orang tersebut satu harus berjanji tobat tidak akan mengulangi lagi dan harus memperbanyak istighfar dan harus memperbanyak sholat-sholat sunnah jadi kaitan beliau mengatakan tidak perlu niku ternyata ada tiga syarat tidak koyit tiga koyit ini justru lebih berat daripada sekedar mukodoi tapi dipotong tidak dijelaskan ngeten niki loh jadi nih sakit saya azam terusan jadi beliau itu maksudnya wong sing tahun tinggal ke sholat perdu us pokoknya kalau kayak kayak no sunnah so, kok dia kudunya khusuk wos ngomong ini terus gelol juga so, nanti ngulangi meneh tinggal ke sholat istighfar jadi berubah jadi khusuk tenan ngomong sehingga ya nak saran alar ya Allah terus berubah jadi khusuk tenan kaya Syekh Ibn Hazm sedangkan kalau tiga syarat itu tidak disebutkan terus pokoknya boleh rasa ngodoni baris re -nya malah nyelelek tidak sesuai tujuan daripada fatwanya Syekh Ibnu Hazm. Jadi ada catatan. Kontobat tenan, dadi wong -di -di apik ora bakal ninggal salah. Ping pindhone kon ngekehno istighfar, ping telune kon ngekehno salat sunah, kobli opo diwudu dikencengi. Lah iku lak tambah hebat ajane lak mopo terus dilakoni. Jadi yuk, lan berat saja dari lewat berat timbang, sekedar mengkodoi ganggu pendapat di jumhur. Tapi orang kok menganggap wah ini naik mau oh, ibnu hasim merasa ngodoni. lu lala syaratnya beda. Nah, syaratnya orang di jalan, ke. Okay. Sal bulu kotil eh, tahrim kotil ini sak ya? Komisan, yuk. Komisan internal dalam kaping tahrimu kotlin nisa harome Mateni ini uang wedok wedok wal atwal bocah bocah cilik wal lan para pekerja pekerja kecil wal abid budak budak fil dan jihad di dalam jihad. Pakut Pak Abdullah, moga teman us hake ala dali kaya ngata saya mengata tahrim. Yang saya mengata tahrim, apa hadis Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama roa ah, semasa ini ngali sopo Rasul almar'ata ata eng waten alati kamu ha almar ah sopo kholi dubnul walid. teman sepakat sepal ulama wala imah kulluhum ya ulama wala ala zalika yang kata menggunakan tahrimo. lah tentu ada pengecualian dong nah, kalau mereka pakai senjata apa aku pakai otomatik gun itu pakai AK misalnya atau apa ya dikecualikan kalau itu wa nalan kecualikan minhu geng tahrim Opo ma masalah izah Narikannya podo mengikuti sebuah anisa atfal ujara abid wanita anak kecil ternyata dibawahi senjata yang mematikan filkital dan peperangan wabah syarulan nandangi langsung sebuah nisa' atfal ujara abid nandangi langsung fi muqa muslimin di dalam memerangi orang islam fainahu mongkosak mereka yoyuk dipateni mukbilin hale madep waya bulan wajib apa, -apa lek radu berpaling anhum sayang mereka mudbirin halim mundur tapi toh iseh, kemanusiaan dalam peke kalau mereka melarikan diri senajan bawa senjata wis di dipateni <guluh> jadi ana wong wedok go senjata cah cilik budak pegawai-pegawai apa jenenge -ke. eh gua eh pekerja-pekerja kecil senjata ora profesional lah katakan gitu. melarikan diri wis rasah ditembak ijurke rasah. ben sadar dhewe, ora sing pasukan intine wis kalah kan iso sadar. Kama ana hal kaya sak iki lagi masalah sekarang. Wong wong kafir dadi nom bocah bocah cilik sing ditangkepi. Nggih. Okay. anak-anak mereka. <coughs> mereka berpikir wong Islam kan tidak akan memerangi anak-anak kecil. Anak-anak e -anak dengar ning arepan. <coughs> Lha iki piye? Tak nembak wong kafir sing dewasa ning burine, mesti nganten sing anake dhisik. Nak kados niku pripun? Iza tatar rosa nalikane gawe tameng Sofa kufar wong wong kafir bisi biani him cah cilik cilik kufar wani ihim lan puju puju nero beto beto e kufar walam biakun hale ora mungkin hale ora mungkin opo rodu go ilatihim men opo menolak atau menahan gerakan mereka kufar Nggak ngonong, ngonong maju terus. Kini mundur terus. Harap nembak pedi, Nggak kena wedoknya, e, Atau kena caciliya, e, Atau kena budaya, Dan seterusnya. Atau pekerja rendahannya e, mau. Ila bikot lihim kejauhan-kejauhan mata ini, Yoyofa inazalika, Moga saat ini kena Iku jahat kena. Terus pilih, Makanya, Panglima perang pun, atau komando di lapangan meskipun tidak panglima secara keseluruhan harus ngerti hukum Islam. Jadi misalnya melihat ada wanitanya. Mungkin dia pakai speaker bagi wanita, kamu tahu bahwa kami tidak akan membunuh kalian jika kalian meletakkan senjata. Tolong letakkan senjata dan mundur. Anak-anak kecil, bekerja pekerja yang tidak profesional tadi Nah, kemudian juga budak-budak silahkan mundur. Kalau tidak kami tembak, sebab terpaksa. Kalau kami tidak tembak kalian, ya mereka akan maju terus. Kita kalah nanti. Beri pengumuman dulu. Kalau mereka ditembaki, wah, akhirnya kena. Orang sung melayu, nasional melayu sudah ditembak. Panglima atau komando perang di tempat harus ngerti hukum Islam kayak gitu itu. Jadi saya kudu ngerti hukum Islam gue. Orang yang kiai, orang yang santri Pasukan pun Kudu ngerti hukum Islam Kapan dia menembak, kapan dia tidak Boleh menembak Mulanya ya, kudu ngaji KB Saya tidak melihat ini Wa'alal imam opo meneh Pemimpinnya, panglima ne panglima, panglima perangnya Harus tegas Ayat tabi'ah, utaya itu Mengikuti sebuah imam Ma'eng barang, takta dinuntut Nuntut hi'ing ma'apal kemaslahatannya di mana ini. Jadi kalau misalnya kalau mereka pakai wanita dan anak-anak tapi dengan dikepung saja, mereka nanti akan menyerah. Tidak harus ditembak. Maka harus dikepung saja, tidak boleh ditembak. Biar nanti mereka menyerah. Jadi, kalau ada jalan lain untuk bisa memenangi peperangan tanpa menim menimbulkan korban pada wanita, anak-anak dan seterusnya, maka upaya itu harus dilakukan. Tapi kalau wah ini tidak mungkin ini ngepung pasukan kita nggak cukup mereka besar, ya sudah kalau sudah begitu, maka pemimpin itu pemimpin perang pun harus ngerti hukum Islam. Sadisanin dalam kaping neme hukmu salbil qatil hukumnya barang yang dibawa oleh pasukan yang terbunuh. <spek> Jadi pasukan itu kan mesti gowo seragam biasanya gowo seragam, gowo senjata, gowo ali-ali, sesuatu gowo ali alih lah, gowo pulpen, apa wae sih di topi, sepatu. Kulo nah, ngucap sapa kita. Kuwi sing mateni berhak salpnya Bonus sebagai bonus khusus untuk yang membunuh. Kul namus mengucap sapa kita inna nabiya saat menjadi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku a'lana ngumum ke sapa nabi. Fi hadil ghazwah perang Hunain. <coughs> An naman ing sak temne wong. Kota la sing iso mateni sapa man kotilan ing musuh sing terbunuh. Falahu mongko iku kudu iman Ah. Salah bu utawi bondo salepe otil. Ri sudah jadi milik dia semua ning wali-wali. Lah kadang-kadang wong lanang nak wong kabar ra sering yen wong iso cocok yo ana. Tapi sitilah. Wong buka lung barang lan wong kalung buat nganting siji. Yen apa ya wong lanang ono sing nganggo siji iku <tuh> karepe piye? Iya lah. ganteng-ganteng uh, bareng. yo oh, nak wedek ni kafir ikut dalam peperangan mati. udah dia sing sing mata gue. Wah itu mas-masan pirang-pirang <laughs>. Bismillahirrahmanirrahim. Orang ngedikan sopo ibnu Sayyidinas. Pasoro mengkode dia pada lika mengenal mau yang terjadi pada peristiwa perang Hunain iku hukman mustamiran hukum yang terus berlanjut kultu mengucap sepeng sun utai ikilah hukman mustamiran iku mutafakun disepakati apa alaih ingat ikat asihada walaki wakua tetapi terjadi apa al khilafu perbedaan benar al antara para imam Finau nau'i hadal hukmi sabit al mustamir yang dalam ikilah hukum sing tetap sing terus menerus Ahwa opoto apa ta hukum hikumin min ahkamil imamah termasuk hukum-hukume kepemimpinan amil fatwa atau fatwa ai hal a'lana apa ta mumungke sapa rasul sallallahu alaihi wasallam zalika ayra salbul qatil mau muballighan hal menyampaikan anillahi azawajal hukman ing hukum La khiyarata, kan orang pilihan kemudut, la hukum dinjun Nabi. Walali ahadina, orang ganggu, seorang pun berhihi dalam hukum, kata berhihi kaya oleh nyampe kain Nabi, agama masalah ing hukum-hukumnya salat. wa syiam. Am'a alana, opotoh mengumumkan sebuah dinjun Nabi hu, yang salbul kotil mau, hukman maslahian, ing hukum kemaslahatan. kodok kang semutus mutus Nabi bibi hukman maslahian biwas fi sifat anak nabi iku imam al muslimin jadi imam imam muslim yakdi hale berhak mutus sepon nabi bihim al muslimin bima kelawan putusan ya Rom meyakini sepon nabi anna hu saat Ma iku al khairu sing terbaik wal maslahalan maslahah la al muslimin fadzaba monggo milih sapa Syafi'i rahimahullah ila annahu ma den sak nesalbul qatil mau iku hukmun imun ala asasi tabligh wal fatwa hukum sing berdiri atas dasar penyampaian penyampaian agama wal fatwa lan fatwa wa alailan menurut pendapat Syafi'i mau fa innal mujahida saadun wong sing jihad lahu iku lahu iku kedu mujahid bi kulli asrin Engdu. setiap masa kapanpun ayakhudza utayen te mangambil sapa mujahid salbaman ing bondo salpe wong kafir kutina sing dipateni seman ala yadina tangane al-mujahid min ahli harbi sing ahli peperangan wala hajatalan wala hajatku wujud fizalika inda al ayat khudza mau ila iz, iznil imam maring iznine imam awil qaidi uta kepala pasukan tapi babarang mileh sampe abu hanifah wa malikun rahimahumallah ila annahu maring sademene uh, salbul qatil mahukuman qadai hukum putusan putusannya seorang panglima perang kok imun yang berdasar ala sasil imamah atas dasar kepemimpinan fakot fayutawak kofu mengkodi hentikan atau dikaitkan opo jawazu akhri salbi kenane mengambil bondo salap asrin indram setiap masa ala izni imamihi atas izin imame Uh, wong, wong mau mujahid mau ilham ya ya'zan mau kalah merurangi ini so imam udifat mau digabungake opo al aslabu bondo bondo salat mau digabungake ilal gona ini maring bondo ghanimah secara umum kalau Ghonimah secara umum kan dibagi macam-macam ya sampai ada lima kelompok Wasaro lan berente aleha yang ada si al aslab apa hukum wa hukum Jadi kalau menurut Abu Hanifah Malik itu kebijakan yang dibolehkan dilakukan oleh seorang pemimpin. Bukan hukum yang berlaku secara otomatis. Kalau Asyafi'i berlaku otomatis. Itu bukan kebijakan jenab itu hukum yang berlaku seterusnya dan otomatis. Abu Hanifah Malik itu tidak otomatis nunggu putusan dari panglima perangnya atau imamnya Nah, pada era itu ada seorang muslim siapa ya, sahabat siapa itu yang punya sampai bisa mendapatkan salbul kotil sampai 20 berarti dia sukses membunuh 20 pasukan kafir jadi wong disi wong siji so ngalah norong puluh mateni wong puluh tiba hebat-hebat ya dulu zaman pasukan Turki yang masuk ke Eropa itu slogan mereka 117 aku boleh mati tapi aku harus bisa membunuh kafir 17 jadi orang Turki di lho medeni juga Turki islami satu lawan 17 jadi orang islam mau ingah ingih saat ini aneh ya kan saya kira kena ingah ingih ya latihannya kerja kutu keras Tirukan harus kuih kuat untuk sedek, sedek menyerah, wah, orang kuat kesel pula. Hmm, jangan begitu. Satu lawan tujuh belas turki sudah bisa. Azam Rasulullah malah setelah hitungan meneh khalid. Khalid nanti ke Perang apa? kholid pedang pirang puluh. Toklek kholid, toklek kholid, toklek Agar toklek kholid, kholid, pedangnya singus mati, kholid, pan toklek mengambil pedang orang yang dia bunuh itu dia ambil untuk main meneh. Lah, Abu Khalid itu satu peperangan bisa 100 kali satu orang mate ini Sa'tosu <aire> Khalid <pan> bin <mail>. <airan> Walid. Ha wis, kuwi kaya ngapa kuwi. kaya ngapa, kaya ngono. <même> pedang puluhan thoklek ning tangane dhene. Abu thoklek njupuk pedange wong liyane. Thoklek meneh terus kaya gitu. हममददिलाहीर बल